Telur ni kita kena simpan 14 hari. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Kali ini Atuk nak tunjuk satu yang special. Apa itu? Kita nak buat telur masin. Ha, mana datang telur masin ni? Telur ni, ha, tu nampak dah. Ha, tu. Ha, telur pekin. Kita pakai telur pekin. Okey. Jom start sekarang eh. Okey. Ha, Atuk nak buat sikitlah. Ya. Buatlah 5 biji telur. Ha, 5 biji telur pekin ni Atuk dah impor 5 hari dapat 5 biji. Lambat juga kerana upik Atuk tu dua jantan satu betina. Itu yang jadi lambat tu. Okey. Bahan ni apa? 5 biji telur ni 500 ml air dan 5 sudu ni garam kasar. Itu bahannya mudah. Ah, maknanya 1 sudu garam ni sama dengan 100 ml air. Maknanya 1500 ml 5 sudu garam. Okey, sekarang Atuk nak start ya. Okey, Atuk dah nyalakan api. Kita masukkan air ni yang 500 ml ni. Okey, kita masukkan 5 sudu garam. 2 3 4. 5. Ngam-ngam 5 sudu Atuk, Atuk bubuh. Okey. Kita kacau ni sampai dia hancur. Lepas tu dia mendidih sekali. Lepas tu kita tutup api bagi dia sejuk. Lepas sejuk, kita masukkan dalam ni. Okey. Boleh masuk dalam ni bagi dia lepas telur. Okey. Garam yang Atuk masak ni dah hancur. Kita tunggu bagi dia sejuk. Kemudian kita terus masukkan dalam ni lah. Masukkan telur dulu. 1, 2, 3, 4, 5 biji eh. 5 biji telur. Okey. Kita masukkan yang garam bagi dia lepas ni. Jangan bagi dia timbul. Okey. Selesai kita punya ni.